Ya kalau sampai Medan jangan lupa makan Eba Pulut Durian. Oke. Okay. Nah. Medan jangan lupa makan Eba Pulut Durian. Oke. Okay. Nah. Jalan halal. Oke, okay, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa kita lagi. Saya lah ada di tengah pekan ni. Nak mai cari pulut durian. Memang popular dah, viral dah ni. Dia ni Eba Pulut Durian Pajak Halat. Jom tepi tengok. Assalamualaikum. Tak tengok pulut durian? Ya, boleh. Ini viral sampai Malaysia ni. Oh, di Malaysia? Ya. Oh. Itu saya main nak tengok ni. Masanda, duriannya ni masanda. Okey. Oh, 20 ribu. Sampai jam 10 malam. Sampai 10 malam? Oh. Sekarang di Malaysia dah habis dah musim durian? Ya. Dah tak ada dah. Tapi di sini masih banyak. Kalau di sini terus musim. Oh, tengah musim lah. Ya, ya. Banyak jalan jual ni buat durian. Ini semua pulut durian lah ya? Ya. Kalau orang Padang bilang selama durian. Selama durian? Selama. Selama. Ketan durian. Oh. Orang Padang bilang selama namanya ya kan? Oh, selama. Tapi semua durian kampung eh? Ya. Sidi Kalang. Sidi Kalang. Ya. Ini Kak Durian Wahid Hakim. Ini Kak Eba ni yang popular ni. Viral sampai Malaysia tu. Ya. Kakak sepupu di Malaysia juga. Oh ya. Di mana tu? Baru di daerah mana kalau kurang tahu lah. Oh. Suami yang tahu. Oh tu. Mertua juga di Malaysia. Iya iya. Oh tu jual satu porsi, satu bekas tu. Ya. Ini satu porsi ini yang ini 15 ribu. Oh ini 15 ribu. Kalau yang bungkus 10 ribu. Kalau ini 10 ribu. Kalau 10 ribu lebih kurang 3 ringgit Malaysia. Ya. 3 ringgit. Kalau 15 ribu 4 ringgit setengah. 4 ringgit setengah. 4 ringgit 50 sen. Ini 4 ringgit setengah. Satu bekas ni. Semua durian kampung. Ya. Di sini ke? Tu dah tu pulut tu. Malaysia durian kampung. Ya, Malaysia. Sana banyak durian kahwin. Durian di apa? Kampung. Di Malaysia ada nak durian kahwin banyak-banyak. Durian kampung pun banyak. Tapi durian kahwin isinya tebal. Durian kampung ya. Kacang kuat gitu. Macam mana? Durian kampung. Bijinya kecil ya kan? Ya. Tu dia tu. Mari deh. Sini deh, ambil bapak. Apa? Bagi dia orang dulu. Iya. Oh, dari Malaysia pak? Iya. Kemari, pas lagi jalan-jalan lah ya. Jalan-jalan, makan-makan. Makan makanan Medan. Iya, iya, iya. Nasi Padangnya okey lah. Nasi Padangnya. Ya, di mana? Di Kutra Buana. Di Sederhana. Oh, Sederhana. Sederhana sama Garuda. Garuda, ya. Banyak pulutnya? Ya, banyak. 100. Nah, hari ini berapa pulutnya, kan? 120 kilo. 120 kilo pulut. Ya. Kalau duriannya? Duriannya takaran 700 ke 800 satu hari? Dua hari ya. Oh dia. Kalau sehari tu, tidak tu. Ini memang famous lah ni. Ini pulut durian ni. Ini baru buka ni, awal lagi ni. Dia makin malam, makin ramai lah.
Nah, ini 3 ringgit. Oh, durian semua dari Sidi Kalang punya? Ini macam-macam lah. Oh, campur? Kami pemasuknya dari pautuk durian. Iya. Yeah. Yang di Wahdi Asim, tahu Pak? Itu durian Wahid Asim. Oh. Bang, kita kenal kita bang. Nah, kampung semua nih. Langsung saya, nah. Ini makin malam makin ramai ya. Selalu ramai malam nih. Sampainya 10 malam kadang kalau seperti tiga kami kita tunggu sampai jam 11. Oh, sampai jam 11. Pokoknya kita tunggu paling yang biasanya jam 10 malam. Oh, biasa aku 10 malam. Tapi kalau orang ramai sampai ke 11. Tapi yang viralnya dekat sana kan? Dekat depan pasar. Pasar aslinya di depan pasar, cuman ini baru pindah sini. Iya. Oh. Ada suara, tapi kalau hujan nanti kan payah. Oh, ha. Jadi kalau bisa diusahakan lah. Oh, pindah sini. Pindah kemari. Ini sebelah ni rumah makan Lestari. Jadi kalau hujan apa semua boleh. Tak masalah lah. Ini besar pun boleh. Asal yang bulat je lah. Oh, jadi sekarang jualan semua sini? Ya, sini aja. Ya. Tapi pulang ke rumah. Ini jualan ni sampai habis durian lah. Sampai habis. Habis pulut. Habis pulut. Pulang. Oh. Nanti kalau dah tak ada musim durian, tak jualan. Tak jualan. Ya. Maksud jualan ikut musim lah. Ya. Oh, itu dah siap dah. Ya. Jadi orang-orang beli. Kalau kami nanti pulang apa? Bagi saja. Kalau nanti tak keburu lagi. Iya. Yeah. Waktu itu kan masih pertama-tama viral kan, tahu lah ramai kali. Iya, yeah, betul. Kasihan, aku sendiri ngerjain. Terus sekarang udah banyak yang pekerja. Iya. Pekerja udah banyak. Hari itu saya tengok penuh depan tu. Iya. Yeah. Keliling. Ha. Dulu orang sendiri ngerjain kan, orang masuk kampung, orang masuk durian, orang masuk pelatih, orang balik uang. Ha. Lama. Iya. Terus sekarang kan mau usahakan 10.000. Kok kerja ya banyak. Iyalah, jadi penat lah ya. Ah, lama lah masih orang jadinya kan. Cuti hari apa? Cutinya kalau kurang enak badan atau mau istirahat aja jadi bilang. Oh. Tak tentu karena cuti. Mudah-mudahan. Iya. Jadi durian kita tetap jualan. Okay. Iya. Udah aman kok. Udah banyak kerja. Abang 15.1. Durian. Ini 10, ini 15. Nah, kita beli ni. Ini 1.15, 4 ringgit setengah. 2.30, 9 ringgit. Dia tu. Bapak ni dua. Saya dua. Ya. Okey. Kita beli dua, kita try makan. Pasal punya. Ibu yang pakai daun ni sudah. Alah.
Oh, ada isi kuning dah? Ada. Ada isi putih? Ada. Campur. Kan? Campur, ya. Campur. Kenapa enggak ada yang kuning-kuning gini aja? Selalu isi kuning itu manis, ya? Hah? Boleh lihat, Kak? Wajib dicampur. Wajib dicampur. Cowok dia tak menang makan. Tak sempat makan ya? Ya. Makasih ya, Bu. Kena disuapkan. Ya. Masuk apa ini, Pak? Masuk YouTube. Betul. Dari Malaysia. Oh, dari Malaysia. Oh, dari Malaysia lah, Pak. Nah. Nah, udah tak usah. Ini aja. Ambil dua. Tak jauh, Penang aja. Penang bukan jauh sangat. Cuba. Ya. Ada apa? Mana? Saya, Pak. Nah. Penang. Ah, Penang. Tak sampai satu jam. Andai kami juga ke Penang. Oh, Penang juga? Ya. Ah, situ ramai tu. Penang kerja dia. Fabrik. Dia menjahit. Oh, dia menjahit. Oh, ya, ya, ya. Orang Padang menjahit. Ya, ya, ya. Okey, terima kasih ya. Terima kasih orang negara Indonesia. Ya, ya. Ha. Ah, ni Kak Ewa cakap. Untuk orang Malaysia. Ya. Siap apa ya? Untuk orang Penang. Ya. Kalau main Medan ya? Ya, kalau sampai Medan jangan lupa makan ebak bulu durian. Ah, okey. Nah, jalan halat. Okey, terima kasih. Ah, tu dia. Mari kita tengok yang saya beli tadi. Durian Kak Eva. Satu ni pulut dengan durian ni RM4.50 ataupun RM15,000. Ah, dicampurlah. Ada isi kuning, isi putih. Dengan pulut tu. Ha, mai saya nak try rasa tengok pulut durian Kak Eva ni macam mana. Ha, tu dia tu. Kita tengok macam mana pulut dia. Lemak-lemak ke tak kan? Durian dia banyak ulas juga. Angkat 10 ulas. Apa-apa kita rasa pulut dia tengok macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Pulut dia memang lemak lah. Buah durian dia ada campur. Ada yang kuning, ada yang putih. Yang ni agak putih. Durian Kak Aifa ni memang popular sangat dah di sini ni. Dia jual dengan harga murah sangat. Jadi rumusan dia, lepas saya makan pulut durian Kak Aifa ni, pulut dia okey. Rasa macam pulut kita buat juga. Macam mak-mak kita tanak pulut tu, sama aja. Rasa macam tu. Pulut bosantan. Cuma durian dia tu yang saya makan ni mungkin dia dah kupas awal, lepas tu dia buh dan tupperware, tu dia simpan dalam peti air jadi sejuk. Tapi kalau orang suka makan durian daripada peti air, durian-durian sejuk tu dengan pulut, ni sedap, ni boleh makan.